status perkhidmatan. Tujuan kita mengadakan penambahbaikan pada sumting profil saya, iaitu pada item status perkhidmatan, ialah bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau isu-isu yang berkaitan dengan ketidakketepatan pengiraan statistik RPH guru nanti untuk pentadbir di peringkat sekolah hinggalah ke peringkat atas. Jadi kita telah masukkan satu item baru status perkhidmatan di mana boleh dibaca di sini huraiannya. Kita ada empat pilihan iaitu secara lalai atau default yang dalam perkhidmatan bagi guru yang masih berkhidmat, atau kita boleh pilih bercuti panjang jika guru itu telah bercuti, sakit, bercuti rehat, belajar dan sebagainya. Tamat perkhidmatan ialah bagi guru-guru yang telah bersara, meninggal dunia dan sebagainya, dan berpindah, mereka telah berpindah. Jadi bagi kesemuanya ini, kan, nama mereka masih ada dalam sekolah lama tetapi dengan catatan apa yang telah berlaku pada mereka itu. Tetapi RPH atau pengiraan statistik tidak akan dimasukkan dalam pengiraan. Bagi mereka yang berpindah, sebelum mereka ditempatkan di tempat yang lain, maka nama mereka masih wujud dalam senarai lama sekolah tetapi tidak ada pengiraan yang dikira dalam jumlah statistik. Dan apabila mereka telah berpindah ke sekolah yang sebenarnya, mereka bolehlah tukarkan maklumat mereka itu di sekolah yang baru, barulah nama mereka akan dipindahkan. Tetapan bagi jadual waktu instruksional. Tujuan diadakan penambahbaikan ini ialah untuk mengelakkan isu dan juga masalah yang timbul, iaitu ketidakketepatan pengiraan jumlah RPH. Dalam keadaan ini, apabila kita buka di laman ini, kita akan jumpa item-item yang begini. Pertama sekali, kita nampak ada jadual yang lama kita telah adakan. Ya, mungkin yang lama sudah ada jadual dan kita ada nama jadual ini seperti ini. Di sini menunjukkan bahawa simpan bermakna kita masih boleh melakukan penambahbaikan di sini. Maknanya kita boleh hapus, kita boleh tambah dan sebagainya. Baik papar, maknanya kita papar. Dan hapus, kita masih boleh hapus kalau kita tak perlukan. Baik, yang kedua, jika situasinya kita masih ingin gunakan jadual ini dengan sedikit penambahbaikan, di atas ini tak perlu diubah apa-apa macam biasa. Dan kita lihat di sini ada nama jadual. Jika kita ingin ubah jadual, nama jadual ini, maka kita masukkanlah jadual itu. Jadual 1. Baik. Tarikh kuat kuasa, kita masuklah mungkin pada 21 hari bulan contohnya, iaitu kita nak mulakan. Di sini jenis jadual ini, kita ada dua, iaitu kekal, tidak anjal atau anjal selang seminggu. Dua saja. Jadi untuk jadual ini, kita anggapkan ia adalah kekal, tidak anjal. Dan semuanya kita rasa dah baik, kita akan jangan lupa tekan simpan. Baik, kita boleh paparkan jadual kita. Kita ada jadual kita. Tadi dua saja yang kita buat. Ya. Kita kembali. Dan semuanya sudah selesai. Maka apa yang kita perlu buat ialah kita aktifkan jadual ini. Kerana jadual ini belum aktif, maksudnya ialah apabila kita buat MIW dan kita nak pilih kelas dalam jadual kita, maka jadual kita tidak ada. Ya. Jadi kita aktifkan jadual. Maka adalah mesej di sini yang telah aktif dengan mengatakan bahawa apabila kita telah aktifkan, kita tidak boleh lagi sunting atau ubah suai. Jadi setelah sudah, kita sahkan. Kita scroll di bawah dan kita nampak sudah berubah di sini. Tapi inilah jadual kita. Kita boleh papar jadual dan kita boleh tamat jadual kalau kita tak nak guna lagi.
Tetapi sekiranya kita terlupa ataupun kita memerlukan diubah suai lagi, maka ia tidak boleh diubah suai, melainkan kita guna satu option di sini, tamatkan jadual. Tarikh akhir kita tamatkan, kita ubah. Kita dapati jadual kita sudah tidak ada di sini. Kemana dia pergi? Sebenarnya dia telah masuk ke archive. Ini jadual kita telah masuk di archive. Di mana dalam archive ini, jadual ini sebenarnya walaupun tidak dipamerkan di luar, tapi ia masih berfungsi dari segi pengiraan RPH yang telah kita buat pada waktu lepas. Okay. Baik, di manakah jadual kita yang baru? Buat ialah kita tekan salin. Ada maklumat di sini. Kita salin. Kita masukkan satu A dan bila kita nak aktifkan, sama juga. Ha, kita masuk macam tadi, sama. Ya. Dan misalnya sekarang kita nak tambahlah jadual ni. Apa yang ada di sini kita nak tambah. Misalnya hari Selasa. Tambah. Setelah kita berpuas hati, sebagainya, maka kita simpan. Dan kita boleh paparkan jadual kita yang telah tambah. Kita boleh kembali dan kita dah lihat jadual kita sudah pun disalin dan menunggu kita aktifkan saja. Tapi kalau kita tak mahu, misalnya, kita boleh hapuskan. Bila hapus, dia tidak akan masuk dalam akhir. Baik, jadi bila kita nak gunanya, kita aktifkan jadual itu balik. Maka bila kita sahkan, jadual ini akan berfungsi 1A. Dan jadual yang kita buat sebelum ini masih ada tetapi di dalam archive. Situasi yang kedua ialah apabila kita buka tetapan jadual instructional kita, kita dapati ada satu nombor di sini dan situasi hutangnya begini. Jadi ini membawa maksud jadual lama kita tu hanya ada satu, dan kalau jadual lama dulu memang kalau satu saja tidak ada nama jadual situ. Sebab itu ada nombor ID dan sebagainya di sini. Jadi tak ada masalah. Pertama kita lihat sama ada jadual kita ini perlu dimasukkan tambahan. Dan adakah kita nak namakan dia jadual dia seperti set A macam ni yang dia buat secara default. Dan bilakah tarikh kuat kuasa. Jadi kita ubah, misalnya kita kata 16 hari bulan. Dan semuanya dah nampaknya dah selesa. Maka samalah, apa kita buat ialah kita simpan dulu. Dan kemudian kita akan aktifkan jadual ini. Akan jadilah. Nombor tadi telah diganti dengan set A, dan jika kita tidak mahu jadual ini, maka pastikan dia kita tamatkan dulu jadual. Ya, kalau kita nak bina satu jadual yang lain, sebelum kita salin, kita tamatkan jadual supaya jadual ini akan masuk dalam akhir. Penambahbaikan bagi item-item untuk dimensi-dimensi dalam perancangan RPH. Contohnya, kalau kita ambil dimensi membangun kemahiran dan kita akan jumpa kemahiran belajar dan kita akan jumpa kompetensi-kompetensi ini, kita panggil kompetensi dan ini sub-kompetensi. Dan di sini diadakan kod warna. Kod warna ini berfungsi untuk menunjukkan kepada kita mana satukah item-item kemahiran belajar ini sesuai digunakan untuk subjek yang kita pilih. Baik, ini berdasarkan kajian yang telah dilaksanakan oleh badan CCR yang kita adaptasikan, dan mereka telah memberi kebenaran kepada kita untuk mengintegrasikan dalam kajian kita. Jadi ini memudahkan guru memilih mana item yang sesuai, di mana warna gelap, ya, hijau gelap menunjukkan pemilihan yang dilaksanakan atau dipilih oleh penyelidik-penyelidik yang mengambil bahagian, sampel-sampel yang mengambil bahagian, yang menjadi pilihan utama, yang ramai memilih. Ya? Dan kita tengok hijau muda ini yang tengah, dan yang warna grey ini yang terbawah.
paling bawah. Tetapi terpulang kepada guru-guru memilih mana-mana satu pun tak semestinya mengikut begini. Tapi ini hanya membantu saja. Di awal tahun sudah tentulah guru akan mulakan dengan rancangan tahunan. Pertama, tentukan kategori kelas, misalnya sekolah rendah. Kita pilih tahap kelas, misalnya tahun 2. Pilih subjek, misalnya sains matematik. Sains. Dan di sini sesinya kita pastikan ia 22-23 kerana tahun pengajaran kita tidak sama tahun. Setelah kita pasti semuanya betul dan kalau kita tak pasti nama subjek, semua di sini ada boleh tekan dan boleh dilihat dan akhirnya kita cipta RPT. Maka terjadilah begini dan kita teruslah buat nama rekod contohnya. Jadi telah masuk dan kita teruskan.